kan sekarang sudah jarang sekali ya ke warungnya si Entin. Seringnya ke warungnya Koswara. Karena si Ice. Tapi nanti kalau misalnya Entin tahu, terus kamu dicuekin bagaimana? Si Aceng mah udah kebal. Tiap hari juga dicuekin sama si Entin, makanya dia gak dapet-dapet si Entin. Ketawa kamu biasa saja kali. Kesian deh kamu pedut. Nih, ya, Dang, Kum, dengerin. Ceng, kok nama saya gak disebut? Ya, Dang, Kum, Doi, dengerin. Nih, ini tuh emang trik saya. Kalau memang benar-benar Entin suka sama saya, benar-benar cinta sama saya, dia pasti akan cemburu. Dia pasti akan memohon sama saya, sujud-sujud di bawah kaki saya. Kang Aceng, tolong dong tinggalin Ice Ju Ice. Tolong Kang Aceng. Gitu baru habis kejadian sama saya. Itu namanya pejuang cinta. Itu namanya kalau ngayal dan ketinggian. Ntar lihat sendiri pancong. Nanti kepleset. Aceng! Nyuci! Iya, Mak. Saya nyuci dulunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat Icenya. Cuci otak. Kalian masih di sini? Udah beberes? Tenang aja, Mak. Kita mah bukan kayak Aceng, rumpi. Tapi urusan rumah tidak diberesin. Kita mah selesai. Kalau rumah sudah beres, pulang, istirahat. Nggak bosen apa tiap hari ngerumpi? Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.